Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, berbahagialah bagi yang memiliki kelembutan hati dan selalu berusaha melembutkan hati, karena Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Berbahagia pula bagi orang-orang yang mencintai keindahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan mencintai keindahan. Rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah, yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan, adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah. Ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat. Begitupun nasyid yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Semoga Allah menuntun para penasid ini menjiwai setiap kata dengan ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan. Selamat menikmati, saudara-saudaraku sekalian, saudara kita yang berdakwah dengan lantunan The Fikr. Manusia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashir li zalimin bi zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashir li zalimin bil zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana lagi aku temui
sebuah hidup, kemana lagi ku dapati cinta yang hakiki. Ternyata datangnya sinaran seiring kesungguhan mencari jalan kebenaran, jalan keridhaan. Akan selalu ku syukuri nikmat yang telah diberi, petunjuk hidayah suci ilahi Rabb. Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan. Basuh gelora iman mendera.
lupakanlahi masa lalu. Jatuh dan bangun dalam kehidupan adalah fitrah dari perjuangan. Dikala hati kita terlena, ingatlah Allah setiap saat. Seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk, kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba, kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita. Ooh.
dapati semua limpahan rahmat-Mu, tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah Engkau ampuni? Namun ku yakin Engkau Maha Penyayang pada hamba-Nya yang berserah diri. Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita soleh.
perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah. Itulah ia wanita solehah, ia menghiasi dunia. Itulah ia wanita solehah, ia menghiasi dunia. Aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan, suami mereka ditaatinya, walau perjuangan di rumah saja. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga korbankan, harta kemewahan dilaburkan. Di dalam kehidupan ini ia menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang aurat ditutup demi kehormatan, kitab Al-Quran didaulahkan, suami mereka ditaatinya, akhlak mulia yang ia hadirkan. Karena iman dan juga sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan, kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju. Ooh, ah.
perjalanan hidup manusia menempuhi alam dunia, menghabiskan waktu yang tiada lama. Perjalanan hidup manusia menempuhi alam dunia, menghabiskan waktu yang tiada lama. Bertambah makin senja, tiada terasa tak tersadar. Semakin dekatlah kematian akan menjelang tiba. Sadarilah usia amanah dari Ilahi. Sadarilah kita pasti kan dimintai pertanggungjawabannya pada Ilahi. Sekedar mampir
terpedang. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kasih sayang Allah Maha mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan hikmatnya. Selalu dinanti kembali padanya. Selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita. Tiada dan satu pun jiwa Allah tak